Bapak sudah tidak lagi masuk di perencanaan. Kenapa? Menunjuk perencanaan itu tadi ULP dengan Pokja bersama dinasnya. Saya tidak lagi. Pembangunan tidak lagi. Sampai ke pemanfaatan tidak lagi. Karena dibangun secara bertahap ada di tingkat SKPD. Bisa-bisa tangkap ini. Bapak batas di situ. Bapak batas di situ. Kenapa? Kenapa saya batas di situ? Undang-undang menentukan kau bupati ini batas. Kemudian keuangannya jelas Permen 21 bahwa yang menjalankan pemerintahan adalah SKPD. Bapak tidak bisa melewati itu. Kalau ada hal yang di luar dari itu pastilah nanti di dalam perjalanan. Tapi saya yakin saya tidak berbuat begitu. Tolong, ya, kamu anak-anak saya, apa yang saya katakan ini adalah ketentuan undang-undang. Ingat Permen 21 tahun 2011 dengan perubahan Permen 13 tahun 2006 adalah pedoman penggunaan uang daerah, pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan anggaran itu sampai di situ sudah Bapak, selesai. Dua, membuat keputusan lagi, yaitu keputusan yang namanya pengadaan barang dan jasa. Itu bawaan dari Kepres 54. Maka buat keputusan itu, siapa pekerjaannya di dinas ini, badan ini, semua. Lalu yang eksekusi siapa? Adalah bagian ULP. Selesai Bapak. Selesai Bapak. Selanjutnya tadi kalau kamu tolong ini saya mohon kita paham sama-sama. Kalau bilang oh perencana di Kembur itu siapa? Pengadaan tanah siapa? Tidak tanya Bapak Bupati lagi. Karena itu di tingkat SKPD ditentukan oleh undang-undang eksekusi mereka. Bupati membuat RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Itu. Kenapa di kepemimpinan Bapak sebentar. Tidak pernah urus itu terminal Kembur, Pak? Itu tadi SKPD yang urus, bukan Bapak lagi. Tadi sebagai Bapak bilang ada fungsi kontrolnya Bapak ada seperti sekda apa? Ya, sekda yang mewakili Bapak. Berarti di sini Bapak sekdanya yang bertanggung jawab semuanya. Itu dalam proses perencanaan. Iya, maksudnya berarti Pak sekdanya yang harus bertanggung saya, jawab. Saya tidak katakan gitu. Nanti begini. Coba kamu tanya saja apa yang ditanyakan waktu keterangan saya. Lalu pergi bahas. Yang mewakili Bapak ke sana itu bukan Bupati, tapi Sekda sebagai tim PAPD. Lalu bersama dengan kepala-kepala dinas, SKPD. Berarti bahas tahap per tahap. Nih bisa tangkap ini. Berarti untuk sebentar. Untuk rencana jangka panjang daerah 25 tahun. Turunan dari Undang-Undang Nomor 25 itu tentang perencanaan nasional. Jadi di daerahnya itu adalah RPJPD 5 tahun pertama, RPJMD 5 tahun kedua. Di dalam itu ya setelah dibahas itu sudah ada termasuk yang proyek-proyek yang sekarang dipersoalkan dan itu menjadi urusan SKPD. Itu bukan wilayah Bupati. Tapi masih di bawah pemerintahan Bapak betul, kan, Pak? Betul. Itu kan di sini supaya kamu tahu siap. Bapak sudah saya siap kalau itu, tapi saya tahu apa yang ya. Terus hari ini, Pak, Bapak datang sendiri baru keterangan. Kalau nanti juga jalan, saya tidak perlu kuasa hukum karena saya umum apa adanya. Itu. Oke. Okay. Bukankah itu hak setiap warga negara, Pak, untuk mendapat silakan ya, kamu tahu kamu anak muda bisa terjemahkan saya. Saya mau apa adanya. Ibu karena tidak itu, ikut, Pak. Ya, ada proyek yang mubasir tanya SKPD terkait. Saya bagaimana?
kamu paksa jawab saya lalu saya tidak dalam proses. Tapi Bapak cuci tangan dalam kasus. Bukan cuci tangan, ingat tugas. Tugas. Ingat itu, tidak boleh kata cuci tangan. Kita sudah disekat oleh aturan, kamu tangani ini, kami tangani ini. Itu. Oke, berarti fungsi Bapak dalam persoalan ini sebetulnya apa? Dalam terkait dengan persoalan terminal kumur dengan peran Bapak sebagai kontrol atau sebagai pelaksananya Pak? Kalau pelaksana juga tidak, kalau pelaksana SKPD terkait, siapa kamu tahu? Berarti pengontrol. Pengontrol juga tidak, tetapi kami lihat SKPD catat baik-baik, gang ketawa. Itu aturan ya. SKPD menjalankan tugas bupati kepala daerah. Jelas ini. Ya toh? Berarti kan ada evaluasi-evaluasi yang disampaikan secara struktur SKPD, kepala SKPD, kemudian ke sekda, sekda ke bupati. Ketika SKPD-nya menyalahi apa dalam menjalankan tugasnya itu salah misalnya, ada tidak peran bupati untuk menegur SKPD yang bersangkutan begitu? Ada evaluasi. Dan berarti inspektorat saja yang menegur, Bapak Bupati tidak? Ya, nanti lihat di aturan bahwa inspektorat menjalankan tugas bupati kepala daerah. Apakah inspektorat sudah melakukan itu? Tanya mereka. Kan saya kan bupatinya. Nah, jangan tanya yang detail yang begitu. Kamu pergi tanya mereka karena itu tugas saya serahkan kepada mereka secara hukum. Tadi paling tidak kan dari inspektorat itu sebentar. Termasuk mungkin ini ada kelemahan ya, 12 penghargaan nasional dan terakhir pertumbuhan tertinggi di Nusra. Saya terima dari Presiden Jokowi. Itu bukti hukum. Kalau toh misalnya menurut kalian Bapak ini jelek tidak maju, saya sudah nyatakan 12 penghargaan nasional saya pegang itu. Dan terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi di begini, Nusra, Pak Bupati, kita, Bali. Kita tidak tanya, NTB. Tidak tanya yang lain. Kita mau bertanya bahwa terkait karena dengan begini, sekarang tugas ini kita nih tugas pemerintah harus ada batasnya. Bahasa Manggarai bilang tidak boleh takut-rago tuh, ya tidak boleh kita loncat. Saya sudah kasih kewenangan di kamu, kemudian serbu. Saya pikir saya tidak bijak. Tapi begini Pak Bupati, Terminal Kembur misalnya, itu dibangun tahun 2013. Lalu kok tidak connect dengan SKPD lain begitu, untuk misalnya Dinas PU membangun jalan masuk ke sana supaya terminal itu ada manfaatnya. Bapeda menjadi badan rencana daerah. Ya, toh? Kemudian PU menjadi yang menangani infrastruktur. Tentu ada koordinasi di tingkat SKPD terkait. Yang menjalankan tugas bupati adalah SKPD. Ya. Yang menjalankan tugas bupati adalah SKPD. Lalu ada koordinasi itu Pak Bupati supaya Terminal Kembur itu misalnya dimanfaatkan pada masa pemerintahan Bapak begitu? Kalau pengawasan melekat saya, ya saya sudah katakan begitu. Sudah katakan begitu. Kamu pergi lihat, kan ada jalan masuk, jalan keluar. Terlepas dari yang kalian beritakan. Silakan pergi lihat. Tetapi sebagai bupati pengawasan melekat, saya bilang kalau bisa selesai kamu pakai. Kan saran. Berarti sebenarnya terminal itu sudah memenuhi syarat, Pak Bupati? Sudah memenuhi syarat untuk bisa dimanfaatkan? Memenuhi syarat tidak itu lihat di RPJMD dan yang bisa menjawab ini SKPD terkait ya, SKPD karena eksekusi kan bukan saya lagi tadi kan sudah tangkap dulu itu. Karena apa? Ini urutan ketentuan hukum di dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Silakan kamu tulis itu, tetapi ini ada, silakan cek di undang-undang. Artinya berhasil tidaknya pembangunan di SKPD itu tergantung SKPD. Jadi bupati tidak berurusan diri juga. Bukan tidak berurusan, tapi kita kan ya, karena tadi sudah diberi kewenangan hukum. DPA itu adalah kewenangan hukum yang diberikan oleh bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan. Kalau sudah masuk, yang menentukan perencana bukan saya. Saya kan susah jawab. Itu
kemudian yang menentukan nanti kontraktor adalah di Pokja. Yang menentukan siapa pemenang adalah Pokja. Catat ini. Yang menentukan pemenang bukan bupati. Boleh lihat dalam aturan, lihat kepres. Tanpa ada perintah bupati atau memang bupati. Sebentar. Kepres 54. Tidak ada itu perintah bupati. Kalau ada bukti boleh kamu tunjuk. Tidak ada, karena saya punya. Saya orang tua yang saya tahu itu. Tidak boleh. Oke. Lalu yang berikut, mantan bupati. Sebentar. Tugas bupati itu ada pada pasal 65. Yang saya omongin kaitan dengan itu jelas. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Maka saya katakan, satu, itu tidak ajukan dulu, menyusun, mengajukan RPJPD dan RPJP. Ya, sesudah itu RAPBD. Ya, sesudah RPJMD, tolong ini jangan adik-adik saya minta jujur tulis. Sesudah RPJMD dan rencana jangka panjang RPJMD, maka itu sudah disetujui bersama oleh lembaga, oleh DPRD, maka bupati menyusun dan menetapkan RKPD. Yang kedua, berarti lanjutannya menyusun, mengajukan RAPBD. Ya, RAPBD, perubahan anggaran RAPBDP dan pertanggungjawaban RAPBD. Ya, RAPBD setelah dibahas di DPRD itu tadi kan, tolong dibahas di DPRD, yang nanti ketua waktu bahas itu mewakili bupati sana adalah Sekda sebagai ketua tim TAPD. Siapa anggotanya? Seluruh kepala SKPD. Tolong ini ada tulis ya, silakan. Seluruh anggotanya adalah dibahas bersama-sama komisi per komisi. Begitu sudah selesai, saya mau masuk paripurna, bupati diundang oleh pimpinan DPRD untuk mengikuti paripurna anggaran tahun berjalan. Setelah itu setuju bersama, selesai, berarti dia sudah bentuk perda toh? Iya. Bupati membuat perkada. Bupati membuat perkada, peraturan kepala daerah. Satu, membuat perbu penetapan PA, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara barang, bendahara pengeluaran. Itu, oke. Nah, itu berjalan tahun berjalan. Lalu setelah itu, ya, Pak Sekda selaku ketua tim TAPD, ya, itu meneliti kembali yang hasil pembahasan di DPRD dan yang sudah disetujui untuk nanti cek betul tidak. Setelah diteliti oleh Pak Sekda bersama timnya itu bagian pembangunan, badan keuangan, BAPEDA, sesudah teliti maka kasih ke bupati tanda tangan, itu yang namanya DPA. Ya, teknis itu menjadi urusan pada SKPD. Misal tentang RPJMD, tentang RPJPD. Itu klarifikasinya tadi Pak terkait dengan dua kasus ini. Kalau itu urusannya sudah di tingkat SKPD. Karena bupati itu hanya menangani kebijakan yang nanti dibahas di DPR. Bisa ada. Betul. Tapi Pak, itu kan ada beberapa terminal
ada terminal, terus ada dan itu semuanya mubasir dibangun pada zaman Bapak. Apakah ada kontrol Bapak saat itu sebagai kepala daerah? Dek, tolong, ini sudah di tingkat SKPD. Bupati itu hanya ada pada ranah kebijakan umum, kebijakan perencana, kebijakan anggaran, itu bupati. Dan itu dalam keputusan lebih lanjut bahwa sudah bupati memberikan perbuk, namanya perbuk pelaksana anggaran setiap tahun anggaran. Sampai di situ sudah. Berkaitan dengan kebijakan kesalahan Bapak ya? Berkaitan dengan kebijakan tadi Bapak kan katakan kembali ke SKPD. Tidak. Bagaimana kasus sebenarnya seperti apa menurut Bapak? Kasus mana? Kasus tambatan urusan teknis. Urusan teknis. Tidak benar. Urusan teknis bukan urusan bupati. Berarti bupati tidak bersalah dalam hal ini. Pemeriksaan tadi seperti apa itu? Tidak, bukan pemeriksaan. Diminta keterangan. Itu kan. Ada berapa keterangan yang diminta, Pak? Ada berapa? Itu tadi saya berkaitan dengan kebijakan. Berapa pertanyaan? Saya sebutkan kebijakan seperti apa tadi, Pak? Kebijakan tentang kalau ngomong perencanaan itu RPJMD, RPJPD. Yang masa saya itu sampai tahun 2005. Direktoratnya ada Pak Bedanya, ada Badan Keuangan. Itu. Selain yang eksekusi mereka. Terminal Kembur itu dibeli pakai uang negara. Ya. Tanah terminal Kembur itu dibeli pakai uang negara atau tidak? Tanah ya, pasti di pasti pakai uang daerah. Totalnya berapa itu? Ada? Saya tidak tahu karena itu sudah eksekusi kan. Eksekusi itu kan SKPD. Tolong jangan dekat karena ini sudah selesai.